Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Salam sehat untuk kalian semua. Semoga hidup kalian sehat, bahagia, ayam tenteran dan murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini teman-teman ada mobil Honda CR-V. Yaitu Honda CR-V ini bagaimana kondisinya, berapa harganya, seperti biasa akan diterangkan oleh saudara kita Gus Anis. Tapi sebelum kesini teman-teman, kita di Zahra Motor, alamatnya Klaten, Jawa Tengah. Klaten yang paling utara, Delanggu. Dekat pasar Delanggu, biar gak bingung. Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tansah pinaringan sehat walafiat. Amin. Mas Yon. Amin bang. Harapan nyimak kita. Ora popo. Saya mendelok emang hiburan, loh. Kita emang hiburan, apa? Suatu saat punya rezeki bisa beli mobil di sini. Amin ya robbal alamin. Apa gini? Ya beli mobil, cuma pengen jual mobil. Utawa pengen jual ke mobil Pak Dene, Pak Lek ne, anak ne, tonggo ne. Baik. Mobil gua tak gondre ne mas. Jaluk mau komisi piro tak kei. Oke. Yang penting harganya masuk. Ini mas ya. Iya bang. Ini kita alhamdulillah soalnya kemarin. Sore ya ini, alhamdulillah kita mendapatkan satu unit mobil, mobil yang gagah, palaknya apik, mesinnya apik, tombol katop, tombakannya bang, tombakannya ya kelenyer-kelenyer, mak nyut. Nah, ini apa mas mobilnya? Ini Mitsubishi Pajero. Ini kita mendapatkan satu unit mobil CR-V 2002, ini manual. Manual bang ya? Jarang sekali mobil CR-V yang manual, kebanyakan kan matic tuh mas, jangan matic. Kalau matic itu kalau udah usianya udah lanjut, maksudnya udah usianya hampir 20 tahunan ya. Ini insya Allah maticnya yo, kalau yang oras ngapik banget, wis akeh sulo yo. Oke, sulo yo. Itu bisa dipastikan. Okay. Itu mas. Soalnya kalau mobil-mobil kecil, mobil baru itu mahal yang matic. Tapi kalau mobil-mobil lama itu mahal yang manual. Iya. Ini ada CR-V 2002 manual. Manual ya mas ya. Manual. Ini kita tawarkan dengan harga. Gese, terang gese, monggo. Ini platnya Kakudus. Kakudus, kota apa waktu itu? Kota Santri dong. Kota Santri Kudus. Kota Kretek. Kota Kretek. Kudus ndak dina kuwi ya asine saka Kudus. Mas ya. Jarum. Ini platnya Kakudus, pajaknya hidup, Mas ya. Kalau Mas Bodi Mas Brengluneng, Mas. Brengluneng Mang ya? Brengluneng. Cuma ini belum kita salon saja. Oke, siap Bang. Pajak hidup. Di salon, pas iki urip. Burung jalan gue bagus sih kau yang ini. Layo. Palak kayak apa? Kau yang ngono. Ini cek kandel kabeh. Iya bang. Kandel Kudus manual. Insya Allah kalau masalah naikannya, suspensinya sama Pak Ziru. Enggak kalah. Pak CR-V mau ngasih uang saya. Honda monggo. Honda. Oh iya monggo Honda. Tawa kayak ini harus kondang sih. Kondang sih. Ini ya masalahnya. Iya bang Anis. Ini CR-V merupakan CR-V yang gen 2. Generasi kedua bang ya. Ini yang dua. Berapa seat ini bang? Mas. Nanti tuteng mas. Ini Pak RT. Mau ke Pak RT? Pos dulu aja, pos dulu. Oke siap. Mau ke Bang Anis? Iya. CR-V gen 2. Ini manual ya mas ya? Manual bang ya? Kondisi insya Allah masih top markotop. Monggo siap bang. Monggo mas. Kondisi top markotop. Siap pakai. Kondisi top markotop. Siap pakai bang ya? Siap pakai insya Allah. Gak siap ragat. Pertama, palek sama bahannya masih baru-baru ya, lihat kan. Iki lho, jangan rambutnya. Oke, siap. Mantap jiwa. Peleknya apik, tenan, ganteng, tenan. Dua itu, sudah hadap depan semua. Sudah hadap depan semua, bang? Berarti 3 seat bang ya? 3 seat, ini joknya ori, cuma ada sarungnya. Gak pengen jemput sarungnya, wah, blue dru, apik banget ya. Apik ori, nan, nek jokku. Teraku ya. Ampe orina dinggo ya penak ora keringeten. Mosok tuh mak motor apa yo keringeten sak jagung-jagung. Lah iya. Mending orina wae. Iya ya Mas. Oke, siap. Ini Mas, dongkraknya original Honda. Dongkraknya original, Bang. Original Honda. Original Honda ya. Bang, ya. Oke. Insyaallah masih sangat terawat di mobilnya. Kita menjelaskan detail soal mobil memang. Oh, Mas ya, aman ya. Enggak bekas laka sama sekali. Enggak bekas der, Bang ya? Enggak, no. Oke, siap. Aman, semuanya aman ya. Lampunya urung jepuk, rapi. Lampunya cek rapi. Padahal udah 22 tahun. 20 tahun. 20 tahun, Bang ya. Ini tahun berapa, Bang? Ini tahun 2002. Tahun 2002, CR-V generasi kedua. Mantap tenan, Pak. Mantap tenan iki, Mas. Wes koyo bos anyaran gue iki lho, apik tenan. Bos lawas yang apik ya, Bro. Intune yo kena mantap. Lek, panip. Apa sampai apa ya mas
semua bagus Bang ya Ben ya. Insya Allah tidak akan menyesal bila Anda membeli obat ini. Oke siap Bang Anies. Nggak menyesal, kalau nggak beli mah menyesal. Harganya ini berapa Bang Anies? Harganya murah, harganya 76.500, negonya sedikit saja. 76.500 negonya sedikit. Oke siap Bang Anies. Kondisinya masih oke. Okay. Halo Pak. Ini apa yang mau Mas? Interiornya Bang? Oh interiornya, dari belakangnya Mas ya. Okay. Masih ori sama, berdua kayak gini. Tutur ya Bang ya. Nuh, sebagai senanganmu. Waduh. Neng motor iso udat udut. Mobil yang paling apik kuwi sing ngene asbake ra. Iso, original ya. Original. Nah, cuma ini kan baru datang aja, jadi belum. Monggo. Belum kita salon. Belum di salon Bang ya. Udah salon. Walah. Harganya mundak ra Bang. Sangat lebih itu. Ini kita kedatangan tamu lagi. Ini Cherry Adiputra Trepres ya Mas. Ini nanti kita review juga. Review juga Bang ya. Review juga. Oke. Kisaran berapa hari ini harganya Bang? Ini harganya cukup murah. Berapa Bang? Kurkuran Bang ya? Wah, baterainya api tenang. Api original kok. Weh, lagi teko. Teko, nanti kita shooting, punya Pak D. Supri. Oke, siap. Monggo Bang Soleh. Apa lagi? Rambung kabeh. Udah Bang? Kelistrikan ya. Kelistrikannya monggo Bang. Kelistrikan, kita coba. Ini mobil dijamin nggak bekas banjir Bang ya? Insya Allah. Nggak bekas banjir, nggak bekas laka. Ini mobil ini lahir di Jawa Tengah. Mm-hmm. Sampai sekarang platnya H. Faktornya ada Bang? Ada. Walala. Asli Jawa, asli plat H. Mm-hmm. Aku Mang ditelepon. Karena wong cilatap sing tukul lancer. Lancer, iya. Bang, iki tak anu Bang. Kok fakture kuning-kuning gak ono Bang iki piye Bang lah yo. Pilok dhewe. Ini Mas yo, faktur kuwi tugase sebelum ada STNK BPKB itu yang keluar pertama faktur. Kuwi nak mobil anyar. Lah nak mobil setahun sudah rolas. Terus nomor loro faktur kuwi ngene karo nak arek utang. Heeh. Oh, Mas. Dilesengke. Lah nak 94 lenser dilesengke yo ora payu. Lah iya. Faktur e arek opo? Apa lagi bungkus kaca. Tak sopo aku lali apa tak sopo iku. Udah tak terangkan, oh iya Mas gak apa-apa. Yang penting kita itu kalau mobil lama, masalah surat-menyurat kita jamin 100% aman Bang ya. Aman. Kalau gak aman gimana Bang? Kita kembalikan utuh tuh. Oke, ke Polsek Sangoni. Oh iya Mas. Siap Bang Anies. Pelan Mas ya. Lampu ini masih bening-bening. Gini kan udah kuning-kuning loh Mas. Ganteng ya kuning Mas. Panten Honda itu mantap. Ora kalah. Ora kalah. Terus tadi mau tak lihat mesinnya, listriknya, mesinnya, audionya, kabeh tak lihat, tampil bini. Apa maksudnya itu? Oke, siap, tampil bini jadi. Ini tahun 2011. Ini tahun berapa, Bang? 2002 ya, Bang ya? Tahun 2002 lo, CRV tahun 2002, disandingne Pajero tahun 2011 enggak kalah, teman-teman. Masih mantep. Ini harganya 200 lebih. Ini harganya cuma 76.500, negonya sedikit saja. Bodi-bodinya masih bagus, masih rapi. Interior masih bludru tadi, bagus banget. Nanti kelistrikannya sama apa namanya? Kelistrikan sama mesinnya nanti akan dites sama Bang Anies. Saya lagi telepon nih. Ini saya baru shooting Mas, sebentar Mas ya. Baru shooting Mas. Lampu masih bening, tambahnya tamar kotop, nggak ada keluhan sama sekali. Mobilnya insya Allah siap pakai, siap dipakai untuk mejeng, kemanapun insya Allah siap. Oke, siap Bang Anies. Monggo Bang. Terus kita mau menjelaskan tentang interiornya, kelistrikannya semuanya. Siap. Ini pajak pertahun berapa Bang? Oh pajaknya, pajaknya harus di mana? Pajaknya sekitar 2 jutaan. 2 jutaan Bang ya? Ini termasuk mobil mewah teman. Mobil mewah. Pajaknya 2 jutaan, ini besok teman. CRV. CRV. Interior masih ori semua Mas ya. Lampu window mirror insyaallah aman semua. Ini mesinnya kita hidupkan dulu. Spring. Lampu window. Lampu window aman. Semua ya. Aman. Aman. Aman semua. Aman semua enggak ada masalah. Ini mirror. Aman. Masih aman nih, oke. Masih aman. Bisa aman. Siap. Masih aman. Terus audionya top, mereka top. Ada powernya ini. Ada power window? Bisa, powernya, power kecil. Power kecil ya? Ya, terus. Oke. Okay. Terus ikan, nah, KM-nya belum banyak Mas ya. Berapa Bang? Baru dapat 174, padahal ini tahun 2002. Berarti low KM Bang ya? Low KM ini, low okay, KM. Siap. Biasanya kan tahun-tahun segitu kan udah jelas 300 lah Mas. Siap Bang Anies. Airbag aman ya? Aman. Airbag, ini juga airbag masih aman, belum pernah meletus, apalagi iya loh Mas, terbenturkan aman belum pernah. Oke, siap. Terus AC? AC-nya Bang? AC-nya ini dingin Bang?
sekali. AC-nya dingin sekali, normal. Terus kelistrikan normal semua ya. Kelistrikan wiper. Wiper washer aman. Aman, harusnya aman. Motornya api tenan mas, mas. Langit-langit lihat, utuh semua ya. Oke siap. Semua. Masih rapi semua. Masih rapi semua. Mantap jiwa ini dipakein jagung atau apa bang? Oh, sandure bos-bos muda ya Pak. Peminjamin sambil ini yang dari Indramayu yang ada di mana mas? Indramayu Brebes. Brebes. Yang mau tukar tambah dispersilahkan. Insyaallah kalau masalah mobil kayak gini kan kadang banyak yang takut mas. Nanti boros mas, ora boros mas. Belas ora boros bang. Boros. Oke. Udah siap. Borosnya dibayar dengan kenyamanannya dengan pelayanan mobil ini loh. Oke, siap. Apa enak aja ora boros ini numpak kebo. Bang Nis. Monggo kita sapa anu Bang, apa saudara-saudara kita yang di Ngapak, Bang? Ngapak, Banyumas. Banyumas, Brebes. Brebes. Cilacap. Cilacap. Ponosobo. Banjarnegara. Jo. Apa nih, Bang? Oh iya. Wis pokoke daerah-daerah Ngapak, orang Ngapak ora kepenak. Orang Ngapak ora kepenak. Ngapak-Ngapak itu teman siapa, Mas? Gus Ulinuha. Gus Ulinuha. Gus Ulinuha sama Mbak Mumpuni Yanda Yekti ya. Oke, siap Bang Anis. Enggak, Bang. Bisa kan, Bang? Dari belakang? Oh iya. Aman, Hazat, aman. Rem, Bang. Lepas rem. Hazat, aman, atret. Aman semua, Bang Anis. 76.500 negonya sirik aja insyaallah harganya sudah termurah. Soalnya kebiasaannya harga ini masih di atas 80 mas. Oke. Servis manual itu 2002 harganya masih di atas 80-an. Ini kita tawarkan dengan harga 76.500 itu pun masih nego. Sedikit tapi bang. Negonya sedikit saja. Kalau nego banyak-banyak bang kita di atas. Listrikan dari depan bang. Aman semua gak ada masalah. Sip langsung. Ini kapnya. Kap langsung tetek. Mesin-mesinnya masih rapi semua. Kap-kapnya aman. Afron aman. John, ini loh. Sudah aman. Okay. Sangat stabil. Cuma kotor biasa mas Jo. Kotor biasa. Kita belum kita bersihkan. Insya Allah kita bersihkan. Tomat kotor. Sementing masalah mesin gak ada kendala belas. Orang Brebes, orang Ayun, orang BB mas. Oke. Okay. Dibanding tuku Avanza. Alah. 76 lho Bang. Alah, apa tuh gur kaya untuk apa tuh Mas? 2004. 2005, 2004. Tombakne gemledeg. Nek iki Bang. Senep. Iki padha wae. Oke, siap Bang Anis. Monggo Bang Anis, maju mundur Bang Anis. Sentakannya. Maju mundur. Maju mundur, berdoa tidur Bang. Sikat. Ganteng tenan mobilnya. Wis. Mantap jiwa. Monggo monggo. Mundur, Bang. Walah las. Ganteng tenan rek, nganggo kira yakin. Honda CR-V tahun 2002 manual. Harganya cuma 76.500 sedikit. Enggal-enggal di DP, selak kerjaan kantane, tukar tambah boleh, tukar orang boleh, tukar apapun boleh. Ini ada kamera yang parkir juga. Kamera parkir. Kamera mobil juga ada. Gitu ya, Bang Anis. Iya, Bang Anis. Gitu, Mas Anis. Foto hari ini apa, Bang Anis? Setiap hari tansah saya ilingkan, Mas. Monggo tansah memanjatkan solawat. Solawat yang wakeh. Yang pengen uripe berkah. Oke, siap Bang Anis. Istiqomahkan solawat kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini masih ada Katana tahun 90, masih ada Jeep Panda tahun 2011, manual semua, masih ada Pajero Sport Solar manual tahun 2011, masih ada Mercedes-Benz tahun 2002. Masih ada saya. Masih ada Nasrun ini. Talonnya orang Patitan ini. Masih ada ini Cairi dan masih ada Isuzu Panther tahun 94.